Keindahan dan keragaman budaya Pulau Bali sudah dikenal oleh banyak negara. Tetapi, di samping itu Pulau Bali juga merupakan rumah bagi spesies endemik yaitu burung jalak Bali. Burung jalak Bali atau disebut juga curik putih atau curik Bali. Burung yang menjadi maskot Pulau Dewata ini memiliki bentuk tubuh dan gaya yang menawan dan memiliki suara yang merdu. Burung jalak Bali atau dalam bahasa Latinnya Leucopsar rosildi memiliki ciri-ciri fisik yaitu memiliki panjang tubuh 21-25 cm, berwarna dominan putih, dan ada corak berwarna hitam di sayap dan ujung ekornya. Burung ini juga memiliki warna biru pada kelopak mata dan kaki berwarna abu-abu, memiliki surai atau jambul berwarna putih indah. Paruh jalak Bali berwarna kuning kecoklatan dengan panjang 2-3 cm. Telur jalak Bali berwarna hijau kebiruan berukuran sekitar 3 cm. Nama Leucopsar rosildi itu sendiri diambil dari nama seorang ilmuwan pakar satwa berkebangsaan Inggris yaitu Dr. Walter Rothschild yang pertama kali meneliti dan mempublikasikan dalam jurnal ilmiah. Habitat burung jalak Bali ini adalah di daerah tipe ekosistem berhutan pantai, hutan mangrove, hutan rawa, hutan sabana, dan hutan dataran rendah. Burung jalak Bali ini hanya hidup di kawasan Pulau Bali bagian barat. Untuk melindungi populasi alam dari burung jalak Bali ini, maka kawasan Bali bagian barat ditetapkan sebagai kawasan taman nasional. Di kawasan taman nasional Bali Barat dari tahun 1970 sampai dengan tahun 2015, populasi burung jalak Bali ini terus menurun sehingga satwa ini dengan status kritis atau critically endangered. Status tersebut memiliki arti bahwa ada resiko besar yang dialami terhadap kepunahannya dalam waktu dekat. Masifnya perburuan liar disebabkan tingginya permintaan untuk dijadikan koleksi, diikuti melambungnya harga satwa tersebut di pasaran domestik dan internasional menjadi penyebab utama dari penurunan populasi burung jalak Bali di habitat alamnya. Upaya keras pun dilakukan pemerintah dan para pemangku kepentingan, termasuk penindakan tegas bagi para pemburu, pedagang, dan kolektor satwa ini. Pemerintah juga rajin menggelar program pelepas liaran ke habitat asli, baik yang didapat dari hasil penyitaan serta melalui program penangkaran di tanah air. Beberapa kebun binatang di tanah air dan mancanegara juga ikut menyumbang koleksi mereka untuk dilepas liarkan di Taman Nasional Bali Barat. Hasilnya mulai terlihat pada tahun 2015 setelah dilakukan sensus terhadap satwa pemakan serangga dan kadal kecil ini di kawasan Taman Nasional Bali Barat. Sebagai habitat asli ditemukan bahwa telah terjadi peningkatan populasi. Sebuah kebijakan khusus telah dibuat pemerintah bagi pihak-pihak yang bersedia melakukan penangkaran jalak Bali, baik perorangan ataupun badan usaha. Mereka diwajibkan menyerahkan atau restocking minimal 10% dari total satwa ini di penangkaran untuk dilepas liarkan ke habitat aslinya. Pak Adi,